Halo semuanya, balik lagi di Jody Moto Vlog HD. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja. Di video kali ini, sesuai judulnya, ya gue mau bikin lagi konten seberapa mahal modifikasi lo. Episode kali ini, kita sudah dapet orangnya yang mau untuk diajak bikin konten seberapa mahal modifikasi lo ini. Jadi yuk, gak usah basa-basi, langsung ikut sini. Di sini siapa nih? Lo sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Ada bro Fauzan di sini, tepuk tangan dulu. Nanti editing ya, tolong editing. Ini motor Honda CBR 250RR. Tahun berapa? 2016. Ini udah 2019 ya, kurang lebih udah 3 tahun motor ini ya. Dan sekalian bisa lihat ini motor sudah full modifikasi luar dalam, betul? Luar dalam ya. Dalam dalamnya mesinnya enggak. Mesin enggak. Jadi lu bermain di luar? Luar. Ya udah ya, enggak usah pakai banyak basa-basi, kita mulai. Mending kita enaknya mulai dari mana dulu nih? Modifikasi. Depan dulu, ayo sini, depan ya. Dari kaki-kaki kali ya. Oke, boleh. Jadi apa aja yang udah lu rubah di motor lu ini, Bro? Kaki-kaki pakai. Rasanya enak banget. Pakai ini pelek mati sini. Oke. Terus disc brake Galver. Hah? Terus rem Brembo M4. Ditambah lagi bracket ASR dari Thailand dan selengkan helm. Mantul. Nah, ini gue mau nanya, yang velg ini berapa pas itu lo belinya? Aduh, lupa gue. Estimasi harga? 35 kali ya. 35. 35 kali. Ya, opening yang sangat cetar membahana. Terus ini kali disc brake udah lo ganti ya? Ya, disc brake. Itu berapa tuh? Masalah sekitar 6.000-an ya. 6.000-an. Oke. Okay. Terus depan belakang ya, sepasang ya, jadi Galver disc brake 6.000-an. Kalau nggak salah. Terus ini Brembo. Ada kaliper Brembo udah lu ganti tuh. Brembo berapa ya? 5 jutaan kali ya. 5 jutaan. Kali ya. Terus di sini di depan ada Itu penutup four slider. Bukan ya? Iya, pasti kayak penutup pelindung gitu. Penutup dari RNG nih. Iya, pemanis aja sih, 300.000-an. 300.000-an ya, depan belakang itu ya. Terus ini ada, lu ada udah karbon, ganti karbon dari karbon ya? Karbon. Ini karbon nih tuh ada. Kalau karbon pas itu estimasi lu total sepaket tuh berapa? Sama yang pelindung, yang cover. Semuanya ya. Iya, kita ngomong semuanya. Karbon-karbon nih. 7 sampai 8 jutaan kali ya. 7 sampai 8 jutaan mungkin untuk ya. Karbon dari carbonless motor. Tapi ya. Emang ini kualitasnya bagus ya. Bagus banget, rapi. Rapi. Kalau karbon dari less motor tuh rapi. Rapi. Nah, ini ban udah lu ganti juga kan? Ban itu pakai Michelin Pilot Power 3, ini model lama. Oh, model lama. Udah dari 2016, masih awet kok sampai sekarang. Masih awet sampai sekarang. Karena jangan dipakai juga kali ya. Iya sih, karena mengingat motor dia itu odometernya kalau nggak salah 9600 lah ya. 9600 ongoing, teman-teman. Udah 3 tahun masih 9000 odometernya. Cuma riding di Satson Mori doang. Satson Mori doang. Ya kadang pernah sih seminggu gua pakai full pernah kok. Terus berapa tuh ban tuh? Ban sepasang pas itu lo ingat ya? 3,5 kali ya. 3,5 juta. Michelin Power Pilot ya? Pilot Street yang Pilot Power 3. Pilot Power 3. Pilot Power 3. Kurang lebih 3,5. Ukurannya depan 120, belakang 160. Ya, sama lah kayak motor gue juga. Terus udah kayaknya sektor depan udah ini windshield lu pakai apa nih? Windshield MRA. MRA itu 1,5. 1,5 MRA, cuman dia bagus sih modelnya, gue suka nih. Rapi. Ini ada penutupnya gini ya? Iya, memang dari sana dapat. Kita pasang sendiri gitu. Oh, dapat. Dapat, kita pasang sendiri. Nah, kita langsung ke kokpit nih, teman-teman nih. Nah, dari yang kiri dulu, grip lu pakai barakuda nih kayaknya. Barakuda kendor. Barakendor. Oke, itu. Nah, ini apa? Ujungnya nih, rizoma. Jalurnya. Jalur rizoma. Terus tadi ini Akosato. Terus ini steering damper. Steering damper Ohlins dan sensi. Ya ini buat apa namanya? Remnya ya. Minyak rem, bracket rizoma. Ini Brembo RCS Corsa Cortez seri paling tinggi. Terus ini masih barakuda juga. Ini Like Tech banyak teman-teman. Like kita mulai dulu dari sini. Ini harganya berapa pas itu beli? 650.000 ya maksudnya. 650.000. Oh, enggak salah. Tapi pikir 6,5 juta. Enggak lah. Jalur doang soalnya. Nah, kalau barakuda ini enak nih. Enak. Maksudnya karetnya ini ya? Iya, karetnya enak. Empuk. Enggak. Buat Aryan sih enak sih karena ini kan motor nunduk ya. Jadi ada bantalannya. Bantalannya. Berapa tuh? Apa ya, 800.000-an apa 800 sampai 1 jutaan lah ya, enggak salah. 800 ya, kita ambil tengah-tengah 900 lah ya. Iya, 900-an ya. 900.000 teman-teman di barakuda ini. Akosato ya 3 jutaan ya. Iya, 3 juta. Pernah 3 ya? Pernah pakai. Ya, udah hafal. Steering damper. Steering damper berapa nih? Ohlins lagi. Ini sama bracket dari karbon ya? Iya.
5 jutaan misalnya ya. Termasuk bracket? Iya. Di les motor? Iya, 5,5 apa 6,5 gitu, lupa. Ya, 6,5 juta lah ya. Iya. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan, betul? Iya, betul. Jadi kalau misalnya, kalau kelebihan bisa kembalian nanti, ya kan? Terus apa lagi nih? Oh, ini tabung ini. Tabung CNC. Biasanya ini sepaket nih. Iya. Mas rem Corsa Corta, Brembo sama CNC nih. Kalau nggak salah, Tarola habis 8 kali ya. 8 juta 8. Udah semuanya mas rem. Mas rem sih ini kalau Corsa Corta 5 jutaan. 5 sih, jutaan. Kalau nggak salah ya 7 lah. 7 jutaan sama bracket Rizoma sama CNC. Ya, berarti masing-masing 1 juta nih. Yang CNC 1 juta, tabung minyak remnya. Bracket ininya Rizoma 1 juta, terus mas remnya 5 juta. Karena Brembo yang Corsa Corta tertinggi. Terus ini ada Lightech Pro Guard nih, lever guard nih. Tapi 3 jutaan nih misalnya. 3 jutaan sih ya. Kalau enggak salah. Soalnya Lightech dia kan. Iya, Lightech. Yang versi karbon. Real karbon. Gila sih. Real karbon. Aduh, gua udah keringetan gila. Harganya gerah ya, dekat motor gue ya, gerah ya. Dompet Miss Queen-ku bergetar. Terus ya memang harganya segitu dan pasarannya semuanya segitu. Kalau misalnya ada yang lebih mahal ya berarti antara tokonya yang cuannya tinggi banget atau emang harganya segitu. Dan kualitas juga lebih bagus. Emang kualitas lebih bagus sih. RNG. Oh, RNG nih, cover tank ini nih. Ini dari RNG bener ya? Ori. Ori RNG ya? No KWKW kan? Nah, itu berapa tuh? Waduh, nah berapa ya? Kalau nggak salah ini depan belakang ya? Depan belakang dia sepaset ya. Nih. Ini sepaset. Sepaket. 3,8 kalau nggak salah ya? 3,8 ini sepaket. Kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah. Terus ini... apa enggak, namanya tank grip 3,5 tank pad 350.000 udah sepasang ya semua dapat tiga nih ya kanan tengah kiri. Terus ya oke ini lah. Protektor RNG juga nih mana nih ini kanan kiri kanan kiri iya. Pelindung juga kayak macam-macam GB racing gitu itu berapaan tuh nama pelindung ya ini sama ini 5 jutaan lah. Oh lu jadi langsung sepaket ya, itu sekitar 5 jutaan, frame slider 5,5 lah. Sama kalau frame slider seingat gua sih 3 jutaan. Ya. Kalau ini 2 jutaan. Ya, 6 juta lah. Ya, masing-masing 3 juta soalnya seingat gua yang cover engine sama frame slider masing-masing 3 juta. 6 jutaan lah. Soalnya RNG itu kalau dalam apa ya? Sisi keamanan, safety dan perlindungan terutama ya. Itu nomor 1. Nomor 1 sih. Soalnya itu udah kualitas sudah enggak bisa dibohongin lah. Ini jok gua lihat udah ganti nih kayaknya. Mbitek. Pakai apa? Oh, kan. Motor Mbitek. Oh, Lumoto, bukan Mbitek. Ya, itu ini sepaket ya? Iya, ini depan di dalamnya belakang. Ada gel, kayak gel gitu. Iya, tapi enak sih. Mm-hmm. Ini enak sih kalau buat itu, duduk. Itu kalau nggak salah depan belakang 3 jutaan ya? 3, tapi request nggak sih apa ini langsung ready stock? Ready stock, lagi ready stock kebetulan. Kebetulan lagi ya, ready 3,8 stock. Ya, 3,8 lah depan belakang. Wow, step like tech ini pasti feeling gue 6 jutaan nih. Waktu itu beli 4 jutaan. Oh, enggak. 4-5 lah, nggak salah. Kalau goceng lah. Iya, 5 jutaan ya. Ini kan full adjustable kan? Iya, bisa diatur. Terus apalagi? Melek tadi kan udah. Knalpot kali ya, knalpot. Oh, knalpot ya. Kenalpot. Kita pindah ke depan. Nah, ini nih. Nah, apa? Knalpot berapa? 12,5 ya. 12,5 full system tapi kan. Iya, full system. Coba telepon dulu, telepon tokonya. Enggak perlu. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Nah, iya, itu prinsip kita. Gue tahu kalian pasti gemes kan pengen dengerin suara knalpotnya. Kalau gitu yuk mari kita dengerin. Tolong dinyalakan. Ternyata adem ya suaranya. Ini titanium ya? Enggak, stainless. Stainless biasa. Cuman ini kan made in Slovenia. Iya, jadi kualitas enggak usah diragukan ya. Oh iya, ini ada pelindungnya juga dong. Heeh. Buat jaga-jaga knalpot mahal. Ya amit-amit lah kenapa-napa. Iya. Yeah. Sama ini jadi dua pelindungnya. Akna sama RNG. Oh iya, ada akna juga nih. Ini terpisah ya, tapi ya. Iya, terpisah. Kalau akna berapa tuh? 350.000 ya. Iya, 300. Ya normal segitu. Normal. Kalau RNG sini 7,5 ya? 7. Ya, benar. 750.000 masalah ya. Sama selang rem hell belum ya? 2 jutaan deh. Apa 1 juta? 1,5. 1,5an lah ya. Jadi untuk selang rem hell yang non ABS yang di kebetulan yang dipasang di motornya Bro Fauzan ini 1,5 juta harganya. Bracket kaliper belakang sama bracketnya dari race motor. Brembo ini 3,5 juta.
Tadi pelek udah ya kan 35-an. Suspensi. Oh, terakhir. Ohlins. Sama ini juga pakai tabungnya CNC juga ya. Tadi kan oh, tabung minyak remnya nih diganti juga nih. CNC. Ya 1 juta juga nih. Ohlins terakhir. Ohlins belakang itu 8 jutaan misalnya. 8 jutaan ya? Kalau enggak salah 7,5 sampai 8. Dia model tabungnya masih terpisah. Iya, kalau sekarang kan 8 jutaan. Kalau sekarang udah nyatu. Oke, jadi sama ini. Apalagi? Kayaknya udah deh. Range belakang. Telta ID. Satu, ini Telta ID-nya sendiri 1,8, terus sama lampu sennya 1,8 juga. 1,2. Iya. 1,4 gitu masalah. Ya, total-total Telta ID sama ini 3 jutaan lah sama lampu sen. Ini stop lamp enggak pakai 3 in 1 ya? Stop lamp ganti 3 in 1. 3 in 1 juga ganti. 1,3 ya masalah. 1,3. Ini jalu-jalu nih. Belum jalu, nih, jalu padok nih. Jalu Project One juga. Ini jalu dari Project One. Nah, tapi ininya like tag. Oh. Itu bonus berarti? Enggak bonus, beli. Lu beli padok bonus sama ininya? Enggak. Oh, beli. Berapa tuh berarti jalurnya? 600 sih misalnya, 600. Soalnya life pack 600. 600-an apa berapa gitu lupa. Kan ada yang 50.000. Ada 50.000. Ada. Wow. Rambutnya gini nih. Sah. Ya 600.000. Kok enggak salah ya? Kok enggak salah. Wow, emang kalau life pack itu menurut gua adalah harga yang paling overpriced RNG setelah, juga setelah Rizoma. RNG juga ada sih. Sebenarnya pedok buat ini RNG. Iya, RNG. Terus ini diganti enggak sih lu gearnya? Ini juga ganti nih. Ini gearnya udah dapat dari sana, gearnya udah dapat. Coba ini gua ganti merek WR. Kan lu beli velg udah termasuk gear kan? Nah, ini WR3. WR3 sepasang lumayan juga ya, 400 ribuan cuma begini doang. Tapi dapat 5. Oke, ya emang 5 sih. Terus rantai juga ganti nih, apa EK chain? EK chain warna blue, warna biru. Juta. Sama nih pelindung karet-karet gini nih. Murah itu. Iya, 100 ribuan lah ya. Iya, 100 ribuan. 100 ribuan. Pedok ini, pedok lu buat motor ini. Kalau di rumah ini dari Project One. Project One 1,2 ya, 1,2. 1,2 ya. Tapi emang ini bagus sih. Apa namanya dari karetnya, apalagi ini lu bilang udah 3 tahunan ya. 3 tahunnya masih awet tuh. Masih bagus. 4 tahun deh, 2015 dibeli. Oh. 4 tahun. 2015. Boleh, 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 boleh. Oh ya, gue satu lupa. Ini kan lu di stiker ini dekal ini. Oh iya, dekal. Dekal. Dekal, bro. Lupa, bro. Dekalnya gue ngambil tipe Marquez ya. Iya, tipe Marquez nih. Dari ini ya Graphic Factory ya. Graphic Factory ini. Wih. Bisa dilihat sini Graphic Factory. Cakep, cakep, cakep. Terus berapa nih? Ya, 3,8. 3,8. Ya udah ditambahin yang akumulasi tadi tuh ya. Jadi ini juga ada koso nih. Oh iya, koso lupa ini. Ketinggalan mulu nih yang per perintilan nih. 350.000 koso. Terus udah ya, udah enggak ada lagi ya. Habis. Dalemannya enggak ada yang di-upgrade? Oh, pakai itu MWR. Itunya apa? Filter udaranya MWR. Filter udara MWR. MWR terus pakai radiator apa horse-nya itu loh, kayak ada buletan. Iya, radiator horse-nya pakai Samco. Enggak, bukan radiator horse, kayak di dalamnya itu kayak ada apa sih, kayak lubang gitu loh, lubang. Iya, filter itulah pokoknya. Ini itu MWR juga. Dari MWR berarti itu berapa total? Totalin aja. 4 juta lah. 4 juta. Sama quick shifter pakai. Mau lihat quick shifternya? Quick shifternya pakai apa nih? Quick shifter pakai Heltec. Anjir. Ini berarti 5-6 jutaan nih. Iya, sekitar segitu. Heltec soalnya bisa disetting pakai HP kan? Betul, betul pakai. Ya udah, itu dia akumulasin lagi lah. Lu sampai sekarang ini modif sampai sejauh ini tuh enggak langsung brek. Enggak, pelan-pelan gitu. Kurang lebih 3 tahun lu baru kelar. Baru kelar lah 3 tahun lah kurang lebih. Nah, jadi karena kan perlu nabung juga. Nah, jadi dia selama 3 tahun ini punya sabar ini modifnya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan tapi pasti. Ya udah selama 3 tahun kekumpul lah nih modifikasi yang seharga. Ya. Oke, paling segitu dulu aja untuk konten seberapa mahal modifikasi lo ini. Semoga ada informasi yang bisa didapat ya mengenai dari part-part barang yang sudah dipasang di motor ini. Terus ini modifikasinya di les motor ya? Ya, les motor. Di les motor, sama gue juga kalau modifikasi di les motor karena. Oh, ikutan sih. Ya soalnya diskonan. Intinya untuk episode 2 kali ini berakhir sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau di apa namanya sharing interview. Modifikasinya. Interview. Ini buat gambaran teman-teman aja kalau punya motor CBR 250 RR modifikasinya mau kayak apa? Mau kayak Bro Fauzan ini ya. Kayak gini dah harganya, barang-barangnya.
Tapi kalau boleh tahu ada inden-inden gak sih saat lu modif itu? Inden paling apa ya? Footstep waktu itu. Footstep like pertama-tama beli ya, pertama-tama beli itu inden 3 minggu hampir sebulan lah ya. Oh. Jadi ada beberapa barang yang inden, contohnya sama kayak velg juga inden. Ini footstep sama velg. Velg sama suspensi juga seperti ini. Suspensi juga ya, sebulanan lah kurang lebih gitu. Jadi memang harus bersabar ya. Gila 3 tahun lo proses modifikasi kayak gini nih, cungin jempol banget nih. Paling kayak gitu dulu. Kalau gitu gue akhirin, kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe juga, lu punya channel kan? Channel ya. YouTube? Muhammad Fauzan. Nah, Muhammad Fauzan nih di apa, subscribe juga, jangan di report ya. Lu juga udah gue subscribe kok? Ya kan gue udah subscribe juga. Panggil makasih ya, mohon martis ya Allah. Udah. Editor udah di subscribe belum? Oke, kalau gitu kita akhirin, sampai jumpa di video berikutnya, bye. Peace.